Buyung Lubis. Siapa? Buyung Lubis. Buyung Lubis, 63 tahun. Awal orang tua saya divaksin tanggal 28 Agustus. Tepatnya hari Minggu di jalan listrik Kisaran Barat Asahan. Setelah vaksin orang tua saya divaksin jam 1 siang. Jam 2 mengalami pusing-pusing. Lalu dia pulang. Nah, sempat terjadi di depan rumah, diangkat cucunya. Baru tidur. Dan jam 6 dianya langsung mengalami kejutan total. Itu dia vaksin dosis keberapa, Bang? Dosis yang ketiga. Booster ya? Booster. Nah, ini setelah dilakukan, sekarang kondisinya, posisinya orang tua Bang di mana, Bang? Di Rumah Sakit Haji, Pak. Nah, kalau dari keterangan dokter apa, Bang? Kalau untuk keterangan dokter dari yang Asahan, beliau mengenai kena saraf. Saraf apanya kena? Kerusakan saraf di mata. Itu vaksinnya, Bang, di mana dilaksanakan? Di jalan listrik. Dalam rangka IPK. Yang mengadakan IPK. Vaksinasinya dari mana? Vaksinasi dari Polres. Polres. Polres Asahan. Vaksin ketiga. Vaksin pertama dan kedua? Kedua dan ketiga sama. Dari dinas kesehatan di Asahan sendiri, Bang, penjelasannya bagaimana, Bang? Penjelasannya akan diobati sampai sembuh, tapi katanya sekarang ayah saya ditelantarkan di Medan. Jadi selama perobatan di Medan ini biaya sendiri atau gimana, Bang? Dari BPJS, Bang, ntar. BPJS? BPJS. Oh, berarti tidak ada dari Pemkab Asahan, ya? Tidak. Itu tanggal berapa mereka menjanjikan untuk diobati? Kalau tanggal tidak ada, hanya mengatakan akan diobati. Berapa bulan yang lalu? Iya, berapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu? Beberapa bulan yang lalu. Yang pertama di vaksin apa itu dia? Jenisnya? Jenisnya, Pak, saya kurang paham. Kalau yang saya lihat sini Pfizer, Pak. Pfizer. Yang kedua? Kedua Geneka. Yang ketiga? Pfizer. Pfizer juga, ya? Iya. Oh, ya. Sudah melapor ke polisi, Pak? Belum, tapi intel sendiri sudah datang, Pak.